Nah, ini yang kita bilang kawan-kawan, matanya sampai ketutup ya. Nah, ini sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, sebelah kiri juga sampai dua-dua kawan-kawan. Ini kalau kita biarkan ya kasihan ya. Nah, ini akan kita obati nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua, khususnya untuk kawan-kawan peternak ayam dimanapun kawan-kawan berada. Oke, balik lagi bersama kami di channel Erwin SP Peternak Deso. Oke, di kesempatan video kali ini kita mau berbagi tips cara menangani anakan ayam yang berusia 1 bulan ke bawah kawan-kawan ya, karena ayam kita ini baru berumur 25 hari kawan-kawan. Nah, ini udah kita ambil sebanyak 4 ekor ayam ya. Ayam yang kita ambil tersebut sudah terindikasi sakit ya, sakit yang namanya snot ya. Snot itu bisa disebabkan dari berbagai macam penyebab ya, salah satunya yaitu amonia ya kawan-kawan, baik dari kotoran ataupun sirkulasi kandang kurang bagus ya. Kurang bagus pastinya ventilasi udara ya, atau matahari kurang cukup masuk ke kandang atau menyinari anakan ayam ya, seperti itu. Nah, yang kedua disebabkan dari makan atau minuman kawan-kawan. Biasanya kalau dari pakan ya, pakan biasanya kita beli pastinya ya bersih ya, apalagi kalau pakan jadi atau pur. Nah, mungkin kali ini kita kedapatan 4 ekor itu ya, makannya ya seperti biasa ya, bagus. Kita menggunakan masih full fur ya, karena berusia masih 25 hari ya. 25 hari berarti kita masih menggunakan full fur. Pastinya pakan tersebut yang kita gunakan tentunya bersih kawan-kawan ya. Nah, yang ketiga disebabkan dari minuman. Minuman yang airnya biasanya kurang steril ya. Kurang steril yang bisa menyebabkan anakan ayam atau DOC, ayam kampung, terkena berbagai penyakit, salah satunya snot ya. Banyak penyakit yang di biasa yang disebabkan oleh anakan ayam ini ya, salah satu yang tadi snot, CRD ya, bisa dari itu tadi ya, berak kapur, berak hijau, berak darah. Nah, itu semuanya disebabkan dari faktor pakan dan minuman ya, salah satunya. Dan selanjutnya bisa juga disebabkan dari sirkulasi kurang bagus ataupun amonia atau kotoran ayam yang terlalu banyak dan menumpuk. Makanya sirkulasi kurang bagus itu yang dihirup oleh anakan ayam ya. Nah, itulah yang bisa menyebabkan anakan ayam atau DOC ini sakit. Nah, 4 ekor yang kita ambil ini kawan-kawan ya, ini 4 ekor ini sudah terjangkit snot ya. Salah satunya matanya berair kawan-kawan ya, bimbitan. Kalau kita bilang ini pasti penyebabnya murni ya, 90% ya, ini disebabkan dari faktor makanan ya. Karena seperti ini kawan-kawan, kita kedapatan juga kemarin ya, memberikan pakan yang kita mix, karena kemarin kita ada kehabisan pur ya, pur untuk DOC ya, tetapi dedak jagungnya pas stoknya lagi banyak,
dapurnya lagi habis karena sudah kesorean ya, tokonya juga tutup. Jadi kita mixkan kawan ya, kita agak banyakkan dedak jagungnya ya, kita banyakkan, otomatis lebih banyak jagungnya ya, dedak jagungnya ketimbang pur ayam berdagingnya atau pur jadi. Nah ini salah satunya kawan-kawan penyebabnya ya, dari pakan. Nah ini kemarin kita berikan kalau tidak salah 2 hari kawan-kawan, 2 hari berturut-turut kita berikan pagi dan sore. Nah seperti itu kan kawan, seterusnya ya hari ketiga keempatnya sudah mulai timbul gejala ya, menggaruk-garuk mata ya. Menggaruk mata, kalau biasanya anakan ayam ini kalau sudah menggaruk mata itu salah satu gejala matanya ya, matanya itu sudah terindikasi bakteri ya, bakteri dan juga jamur. Nah jamur jahat ya kawan-kawan. Nah itu nanti bisa menyebabkan kalau kita biarkan ya, bisa matanya bimbitan ya, sampai ketutup biasanya seperti itu, sampai juga ada kutilan ya di bawah mata. Nah di video kali ini kita memberikan solusi ataupun caranya kawan-kawan ya. Biasanya kita cukup menggunakan obatan yang praktis, dan ini juga sudah banyak beredar di toko ternak kawan-kawan. Nah ini mudah sekali didapatkan ya, ini bisa kawan-kawan contoh ya, atau kawan coba juga di ternak kawan-kawan. Ini tidak hanya dikhususkan untuk anakan ayam atau DOC, tetapi ayam pembesaran juga bisa kawan-kawan. Sudah kita coba juga dan sudah kita aplikasikan, alhamdulillah sembuh. Tetapi ya ada juga cara-caranya, tentunya tidak instan kawan-kawan ya. Ini kita lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut atau 3 hari ya. Setelah kalau pagi atau sore, biasanya kita memberikan lebih bagusnya pagi kawan-kawan. Nah pagi ya. Oke, ini caranya kita berikan ke kawan-kawan ya, cara menggunakannya atau mengaplikasikannya ke anakan ayam. Nah ini sudah ada kita ambil tadi ya, sebanyak 4 ekor anakan ayam yang sudah terjangkit gejala snot ya. Nah ini juga kurang sehat ya. Ini bagus ya, tidak, matanya tidak sakit, tetapi dia kurang fit kan kawan, kurang nafsu makan ya. Nah ini juga akan kita obati nanti ya, menggunakan obatan yang kita sebutkan ya, mudah-mudahan sembuh kan kawan ya. Nah ini yang kita bilang kawan-kawan, matanya sampai ketutup ya. Nah ini sebelah kiri, sebelah kanan. Nah sebelah kiri juga, sampai dua-dua kawan-kawan. Ini kalau kita biarkan ya kasihan ya. Nah ini akan kita obati nanti. Nah ini juga matanya. Sampai kutilan kawan-kawan ya. Ini sampai kutilan di bibir. Ini sudah terinfeksi bakteri ya. Nah biasanya kalau seperti ini kita obati dengan air alkohol terlebih dahulu ya, air yang bersih, air hangat juga boleh kawan-kawan ya. Nih. Kalau yang kecil ini matanya juga seperti itu kawan-kawan, ketutup. Nah 4 ekor ini sudah kita asingkan kawan-kawan ya. Nah ini akan kita coba obati menggunakan obat ini ya, kita tidak promosi ya atau mengendorse,
Nah, ini biasa kita gunakan, kawan-kawan. Sebenarnya di video sebelumnya udah kita coba jelaskan juga ya. Nah, kali ini mungkin kawan-kawan yang baru menemukan video ini ya, mungkin ada ya mengalami seperti kita ini ya. Nah, ini mungkin bisa menyembuhkan kawan-kawan ya. Yang penting kita coba dulu ya, kita hanya bisa ikhtiar dan berdoa. Nah, ini salah satu usaha kita untuk menyembuhkan peliharaan kita ya, atau ternak ayam kita. Nah, ini akan kita praktekkan cara menggunakannya, kawan-kawan. Biasanya kalau ayam dewasa ya, ayam pembesaran yang sudah berusia 1-2 bulan, cukup kita berikan per kapsul ya, atau per tablet seperti ini. Nah, kalau ini kita berikan langsung ke anakan ayam, tak mungkin lah kawan-kawan ya, pasti anakan ayam tidak muat mulutnya ya, terlalu kecil. Nah, kita akan coba ambil serbuknya, serbuk yang berada di dalam kapsul ini, tetrachlor. Nah, ini anakan ayamnya tadi kurang fit, kawan-kawan ya, kurang nafsu kalau makan ya, tak seperti kawan yang lain makan kalau kita berikan lahap. Nah, ini kurang nafsu, kawan-kawan. Nah, ini kita coba berikan juga kapsul tetrachlor ini ya, mudah-mudahan kembali sembuh, kawan-kawan ya, kembali fit kembali. Biasanya kalau anakan ayam kita ambil serbuknya langsung ya, kita buka dulu. Nah, seperti ini kawan-kawan isi dalamnya, warnanya kuning ya. Nah, ini kalau seperti ini kita berikan satu kapsul. Kedua, kawan-kawan, yang gejalanya tadi matanya ya, matanya sampai ketutup berair ya. Nah, ini tentu penyakit yang namanya snot. Nah, ini sampai ketutup ya. Terus kita taburkan saja ke matanya, kawan-kawan. Dikasih minum yang sana. Sampai itu dah. Dah. Tinggal kawan-kawan. Kan. Nah, ini yang sampai kutilan ya. Nah, ini faktor dari makanan ya, makanan yang kurang bersih ya. Juga biasanya ini ada indikasi makanannya bercampur dengan nasi, kawan-kawan. Nah, ini juga bisa menyebabkan kutilan ya, kalau kita terlalu memberi banyak nasi. Mana? 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 Mana?
itu ayam ayah, aduh enggak. Nah, seperti itu kan kawan ya, cara penggunaan yang kita gunakan untuk anakan ayam ya. Nah, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya kawan-kawan, biasanya kalau sudah kita berikan obat tetrachlor tadi, kalau cuacanya bagus ya, kalau kita memberikan di waktu pagi lebih bagus, sekalian kita jemur ya kawan-kawan. Nah, ini kita jemur ya, kita gunakan kandang khusus, kandang pengobatan ya. Nah, kalau ayam sakit kita taruhkan seperti ini, kita tempatkan dan kita jemur di bawah sinar matahari ya. Nah, ini kita berikan rutin selama 3 hari berturut-turut kawan-kawan, jangan sampai berhenti ya. Nah, mudah-mudahan 3 hari berturut yang kita berikan, semoga cuacanya bagus, panas ya. Nah, itu akan mempercepat penyembuhannya. Nah, untuk dari pengobatan alternatif, biasanya kita menggunakan bawang putih ya. Bawang putih kita geprek, kita gosokkan ke matanya ya, mata ayam, biasanya juga sembuh ya. Nah, mungkin tidak 3 hari kawan-kawan, bisa sampai seminggu. Yang terpenting kita rutin ya, rutin membersihkan matanya yang berair itu. Nah, oke, seperti itu saja untuk video kita kali ini ya, untuk menangani anakan ayam yang terjangkit sakit snot. Nah, ini banyak sekali yang dialami oleh kawan-kawan kita ya, apalagi kawan-kawan kita yang baru memulai beternak ayam ya. Kemarin juga ada menanyakan kawan kita peliharaan atau anakan ayamnya ada mengalami hal yang sama seperti kita. Nah, ini salah satu alternatif yang mudah kalau kita tidak sempat membuat obat alternatif alami. Nah, alternatif yang sudah jadi ada kawan-kawan, nah namanya tetrachlor. Nah, alhamdulillah ini udah kita coba cukup lama ya, sembuh kawan-kawan. Ada juga yang sembuh, ada juga yang tidak selamat ya. Yang terpenting kita sudah usaha. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini, untuk menangani anakan ayam atau DOC yang sakit ya, sakit snot. Nah, pengobatannya mudah kawan-kawan ya, mudah kalau kita rutin dan rajin mengobatinya ya, insya Allah sembuh. Kalau ada salah kata dari penyampaian kita dari awal sampai akhir, kita mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya di bawah agar channel Erwin SP Peternak Deso akan terus memberikan tips-tips seputar peternakan ayam kampung yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.